Rabbi halak toha mim nur fihi ihtiram fihi tiram nadahu aqbil ya muhtar antal amin antal amin. Rabbi halak toha mim nur fihi ihtiram fihi tiram nadahu aqbil ya
segala rupikna kasayang ti Allah subhanahu wa ta'ala supaya urang sadayana pemendak sinaran kabagjaan hirup. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Anu salajengna hapunten anu kasuhun tina segala rupi kakirangan, baik penyambutanana, baik tempat atanapi fasilitasna, jamuan sinarang leutenana, tangtos seueur kakirangan, kirang hormat, kirang amulyakeun sanes teu hoyong anu sasaesaena, tapi panginten kalebetkeun kana pripaos ingin memeluk gunung apa daya tangan roroesan, jika piin ngeuneuk-ngeuneuk gunung hapunten anu kasuhun, terutami ka para panitia nu parantos tiwengi keneh gulang gisik hoyong memernahkeun hoyong memeres. Alhamdulillah tos katingali, pantes ejeung indah katingalina seperti indah lahir batina calon pengantin sareng keluarga besar di dieu. Mudah-mudahan, mohon maaf ti pribados janten maklum ka sadayana. Ti pribados panginten dari panjang-panjang ge kitu lah nya putar-putar deui dari nyambut mah panginten selamat datang mangga calik mun aya suguhan panginten nya nyuhunkeun we pidoana. Moal seueur saur anu dipihatur margi supados teu nyangkolong kana waktos, terutami aya keneh acara anu bade dipedar. Hapunten sakali deui kana sagala rupina baik diperbedos atanapi ti keluarga Busri oge hatur nuhun kana doa kasumpinganana. Sakali deui doa-doana amal urang sing ditampi doana diijabah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Hapunten anu kasuhun, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur sewu nuhun pangasa Bapak Ustaz Haji Kokon anu parantos ngadugikeun biantara pamaksaan danana parantos kauninga ku urang sadayana. Wirah ibu-ibu sadayana diangkir linggih ka ieu patempatan sejak diperedih dedel Bandunga kanggo ingkang putra Neng Dr. Yosi Angelina Santoso anu insyaallah sejak diajar rabi Kajeng Muhammad Azmi Akbar MAK putra paman pangasa Bapak Haji Sarbani SEMM sareng Ibu Hajah Nur Aina SPKB lajeng dedengeten ieu diwakilan wawakil tiramana aya rakana Kang Dr. Fajar Slamet Riyadi Santoso. Mugia dina waktosna dipasihan sehat, salamat, lancar tur aya dina kabarokahan. Amin ya rabbal alamin. Kanggo salajengna acara panaosan mangga simkuring nyanggakeun ka ibu-ibu anu bade ngajejeran lumangsungna acara panaosan diteraskeun insyaallah kanggo tausiah disanakeun ku pangasa Bapak Ustaz Saiful Bahri. Semoga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayat
khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ngawaskeun ayat suci Al-Qur'an, mugi Allah ngaluhurkeun pahala khusus ka nu ngaluhurkeunana umumna kanggo urang sadayana anu ngadangukeunana. Amin ya rabbal alamin. Kanggo salajengna diteraskeun kana tawasul anu badhe dijejeran ku pangarsa Ibu Hajah Yoh Endi atanapi Endi Ibu Endi larasna. Lajeng ka tausiah insyaallah ku pangarsa Bapak Kiai Haji Ajab Muksi, pimpinan Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin. Mangga salajengna kanggo Ibu Hajah Dio kanggo ngajajaran tawasul di hatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh tenuhun ka pangatur waktu pembawa acara anu parantos nagian waktu kapisuring kaum jemaatan tawasul anu mudah-mudahan simkuring simtiasa ngalaksanakeunana di awal di bidang. Mangga para ibu sadayana berangkat-angkat mau. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ali baytihi ajma'in. Sayyulillahi lahumul manirrahim maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Subhanalhamdulillah alladzi amarona bitta'arufi wa ta'awuni wal jama'ah wa nahana anittafarruqi wat taghasumi wal adawah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu mi yawmina hada ila yawmina hadah. Faqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Rabbi israh li sadri. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wa bashirna bil ghaniyyi ila mi'ati wa ishrina sannah. Allahu khairun hafidah wa huwa arhamur rahimin. Allahumma sahhir lana quluba ibadika ajma'in minal insi wal jinni wal zibdi khawatirahum bil mahabbatid da'imatil qa'imah ala dawam bid dawamil laili wan nahar wa antal muqallibul qulub ya aziz ya ghafar ya jalil ya mu'in ya sattar. Ungsurna nasron aziza waqtahla. Dan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah
wa ila hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya, yang kedua, agama mengatur tentang yang namanya muamalah. Baru yang ketiga, agama mengatur yang namanya nikah. Maka nikah itu di dalam agama adalah bagian yang penting di dalam agama. Urutannya adalah bagian yang ketiga. Apa itu nikah? Akdun yubihu ibahatal farzi. Suatu akad yang membolehkan menggauli laki-laki, menggauli perempuan. Itu yang namanya nikah. Sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Oke, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, wa ankahalillah. Orang yang menikahkannya berarti di sini wali, ya. Wali itu adalah orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung seibu sebapak. Ya. Maka catatan bagi orang yang akan menikahkan harus menanamkan niat yang baik, niat yang tulus bahwa semata-mata menikahkan lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini terjadi, maka akan datanglah ustuhiqo wilayatullah, berhak mendapatkan wilayah Allah, berhak mendapatkan pertolongan Allah, berhak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk segala hal kebaikan ada dua. Satu ada doa, yang kedua ada usaha. Doa tapi usaha itu namanya bohong. Orang berusaha, cukup usaha tanpa berdoa, itu namanya orang sombong. Makanya tidaklah terganggu dengan cintamu terhadap dunia. Baik-baik. Makanya ini aur witirnya. Hari ayat nama kadang-kadang dibaca kadang kan. Nama sababna, sabab kurang. Rabbuna wa rabbul. Bahkan dalam witir suka diawali subhanallah malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Begitu juga dengan calon pengantin kita. Kalau pengen ditolong oleh Allah, diberikan kemurahan oleh Allah, maka selalulah biasakan yang namanya salat witir dan selalu berdoa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kenapa? Karena yang namanya rumah tangga pun itu adalah bagian daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ingin mendapatkan jaminan dari Allah, Allah menyebut dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai para suami, suruhlah istri-istri kalian untuk mendirikan salat. Wahai para istri, suruhlah suami kalian untuk melakukan salat. Kenapa? Nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan rezeki. Nah, nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada kalian rizki, tapi kami yang berikan rizki kepada. Okay, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, wa ankahalillah. Orang yang menikahkannya berarti di sini wali, ya. Wali itu adalah orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung seibu sebapak. Ya. Maka catatan bagi orang yang akan menikahkan harus menanamkan niat yang baik, niat yang tulus bahwa semata-mata menikahkan lillahi karena Allah Subhanahu wa taala.
maka ketika ini terjadi maka akan datanglah ustuhiqo wilayah Allah, berhak mendapatkan wilayah Allah, berhak mendapatkan pertolongan Allah, berhak mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk segala hal kebaikan ada dua. Satu ada doa, yang kedua ada usaha. Doa tapi usaha itu namanya bohong. Orang berusaha, cukup usaha tanpa berdoa, itu namanya orang sombong. Namun pangitan hapunten pada nganggo lempang Bandung yang punya simpuri mada utami mangalartos sadayana sami-sami urang Sunda sami-sami urang Jawa Barat anu mika cinta mika deudeuh kana budaya Sunda. Tangtosna tiap panggejer acara antara PMC kagungan cara sarang daya sewang-sewangan nalika ngagejeran acara ngaras sarang siraman anu bade dianggo ayeuna mah ala di Bandung namun inti nama dah sami baik. Maksudna ari ngaras teh dicandak dina kecap bahasa Sunda ras. Ari ras teh hartosna embut nyemutan ka panganten sing tiasa ngaraskeun. Upami urang tos tiasa ngaraskeun mah tangtos urang moal bade ngajahetan manah anu sanes. Sok rajen aya simbol siloka sasmita. Da ari sepuh kapungkur mah nalika nuju mapatahan atanapi masihan nasehat kaputra nate taratok mol namun ngalangkungan simbol siloka sasmita. Di antarusna aya sinjang tujuh anu diamparke, aya kembang tujuh rupi, aya cai tina tujuh sumber, sadayana nyongkok kana bimbilangan angka tujuh. Kunaon berangka tujuh? Wallahu alam bisawab damung Rasulullah oge ngaistimewakeun angka tujuh margi nginten di awit ahad dugi ka Sabtu ayat tujuh. Dunga ibu rama nembus tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, lajeng umul Quran surat Al-Fatihah ayat tujuh ayat. Ari kembang biasana dina acara upacara adat Sunda sok aya wae kembang leres ibu. Kembang tujuh rupi atau nampi orang Jawa kembang telur, tapi telur mah mung tilu ya. Kembang tujuh rupi. Ari kembang eta teh dipapandekeunana ka istri. Awewe mah leun ibarat kembang. Ulah dugi ka layu memeh mangsa dipipit ku nu lain hapeun. Margi awewe mah paribasa awewe seeng kaleng, lalaki seeng tambaga. Sok hek sakedih awewe mah jantan matak hapunten sanes nganggap handap. Da geuning sapertos kembang malati tangkalna mah pendek anapon dianggo malati mah pasti dina mastaka atanapi dina salira hartosna istri mah sanos dianggap handap tapi dianggap darajat usaha dianggap saku carok kitu panginten mangga kanggo anu sanes mama ngaras teh ngawasuh dampal sampean prak-prakanna anu diwasu dampal sampeanana namun hakikat nama membersih diri tina dosa-dosa. Kamu salah cinta urang sami-sami Bandungan wae kumaha prakatanana. Neng Yosi gelis anaki bageun. Di payundeun Neng Yosi aya Aa. Aa gegentosna tuang rama almarhum. Di sagedengan Neng Yosi aya mamah. Mamah ayeuna bade ngecakeun aisan. Ieu aisan anu pamungkas mamah panuntung ngais ka Neng Yosi. Margi ti awit engke iklan ijab kabul Neng tos aya anu langkung urang ngawitan di ayun ambi. Thank you.
Iblis. Neng sayang, Neng nuju di ais ku mama. Di ais ku mama pada di encarkan pada. Tapi sana satosna mama liren dikaya akan Neng. Daka hoyong mama mah Neng teater asli sarang mama. Neng anak mama awewe iki aja. Ipikanya ah, ipika asih, ipika dibuat ku mama di nangga nenek di beretik. Ayo nampas waktu senaknya na rumah tangga. Hampura mama terus. Mama baju wang seorang naik. Itu hidup. Mama, ipikanya ah, ipika asih juga. Di awin juga kandung, gelap menikah dalam diri. Walaupun kaya ah mama terus. Hampura mama anak itu. Upama mama sepuluh sahur bahagian kau ini punya anak Neng. Neng sanes mama tanya ah il aisan pada di ecake. Apa nanti kemah Neng tos ayah anu lakum hapna. Di payunan Neng bisa jadi Neng ayah aa. Aa getos nak tuang ramah bagan anu tos kulih karamadullah. Sakedahna anu ayah di dia teh raka hidup di dia anu pamut gak kasih. Mengujang angka kasih. Simpan cantan marah tanah notas tak ayah diri nyaksin di tadi. Beral anak ini. Sing biasa jadi cahaya. Bikin mama. Bikin papa almarhum. Dia umur akhir jaga. Jaga kehormatan diri cikuna warga. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berujung angkat tulis tangan. Dia baca salam. Amin. Ya Allah. Bangga aat biasa ditunjuk lelengu. Bismillahirrahmanirrahim. Mama bangga biasa dibuka aisan nanu. Aat boleh sun keringnya. Neng saat Kelejang angkat adi aa, mama bangga biasa disun, kami nak neng kelejang angkat dulu, silo agak ku mama simbat biasa lami. Aa biasa lagi di nak kursi, mama bangga lagi di nak kursi, neng duduk di bawah menghadap ke mama sama aa, lebih dekat, dipegang tangan mama sama aa. Anaknya gelis bagen, pembeton kalbu berat cepeti. Di payunan Neng ayah mama sarang aa, Neng buang tatap dulu wajah mama sayang. Wajah ini nanti akan Neng rindukan ketika mungkin nanti Neng jauh dari mama. Tangan yang selalu Neng pegang adalah tangan beliau yang begitu tulus mengasihi. Dekapan lembut dari mama, nanti mungkin Neng akan rindukan ketika Neng berjauhan dengan mama. Jika kandung gelis salapan sasih kerang langku digelarkan ke alam dunia. Sepurang sudah menyebat lagi dengan juru bagian juru na antara pahing cintiru dari mama. Tangan yang selalu Neng pegang adalah tangan beliau yang begitu tulus mengasihi. Dekapan lembut dari mama, nanti mungkin Neng akan rindukan ketika Neng berjauhan dengan mama. Jika kandung gelis salapan sasih kerang langku digelarkan ke alam dunia. Sepurang sudah menyebat lagi dengan juru bagian juru na antara pahing cintiru. Hiji indung bacuan sabada dipasihan tuang raka anu lalaki dua. Sok sana mas tos pujan tu hiji materi di pundukku Allah. Tapi mama ikhlas. Dipasihan Neng putra istri hiji-hiji na anak awewe mama. Kamalang lakum agen bagen. Sabada hidup gelar ke alam dunia. Kanyami mama ini didepus buka bacaan. Neng biasa berjumpa mente aa sayang. Boleh tatap wajahnya aa. Aa boleh ditatap adiknya aa. Nanti aa yang akan jadi wali nikah Neng. Jangan khawatir sayang. Aa akan selalu jaga Neng dimanapun Neng berada.
walau kita tidak bersama di dalam fisik, tapi selalu dekat di dalam doa. AA akan lakukan apapun untuk membahagiakan adik satu-satunya di sana. Karena AA tahu AA yang harus menggantikan posisi papa untuk menjaga mama dan juga Nek. Tangan yang menggenggam adalah tangan dari seorang kakak yang luar biasa. Jangankan oleh adiknya dan ibunya saya, oleh pasien-pasien beliau pun tadi Neng bilang AA selalu ditunggu ya Neng ya. Begitu baiknya AA, sehingga banyak didoakan. AA banyak menolong orang, demikian pula dengan Neng sebagai seorang dokter. Selanjutnya digaringkan bagi kalau anduk digaringkan sabada digaringkan dipasihan sesungguhan Neng Yosi kedah janji dina mana moal bade ngajahutan mana tuan ibu moal bade motoran ngabawan jenengan tuan ramah tuan ibu namun bakal salah dina nyengitan jenengan marantangat dimana wai hidup ayah. Waktu yang indah dan baik ini Neng sampaikan dari lubuk hati Neng yang terdalam ungkapan hati Neng untuk Mama dan AA, sampaikan ucapan terima kasih, permohonan maaf dan juga mohon doa restu kepada keduanya untuk kebahagiaan Neng berumah tangga dengan calon suami. Silakan saya. Mama,
Namun sabada nikah tantosna tadi sahur AA tanggal waler imamna ngalih kadua neraka jaga opat hal geus anu kahiji tetepan waktu kedah dina waktosna ulah talangke anu kadua saung dina sasih Ramadan anu katilu jaga farji urang dina sanes mahram anu kaopat tumut kana jantan carung anu kaopat bisa bergambil tapi sesah bagi konjena kadah ikhlas mulia hidup banjak sarang mina banjak sarang a'azmi lahir batin salamat dunia akhirat di pasihan turunan rundayan anu soleh soleh amin ya rabbal alamin. Salah jengna mangga neng nyaketan kamamah langkung di payu kurang sungkem heula mangga geura gubrakeun masa kahidup kana pangkon abdi sungkem da pangkon. Sadayana gaduh hidung sapatos marang tanah duaan sagala rupi anu disejaku neng diijabah Allah sabada aya ridho ti mamah namung sabada nikah tantosna tadi sahur AA tanggal waler imamna ngalih kadua neraka jaga opat hal geus anu kahiji tetepan waktu kedah dina waktosna ulah talangke anu kadua saung dina sasih Ramadan
anu katilu jaga farji urang di nusanes mahrom, anu kaopat tumut kanu jantan carung, anu kaopat bisa bergambil tapi sesah banget bagi konjungan kadang ikhlas. Ugia kita baca salamina baca sang sarang aazmi lahir batin salamat dunia akhirat di pasihan turunan rundayan anu soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Salajengna mangga neng nyaketan ka mamah langkung di payu. Urang sungkem heula mangga geura gubrakeun masa kahidup kana pangkona. Abdi sungkem da pangkona da doa ka ikhlasan. Aduh mama mugi kersa langsung datang sembuh kita berkencai, doa asal aku mama, kita berkencai
pohon siraman. Anya dah hiji, mamahnya dah hiji. Terima kasih.